juga lihat di sebalik pelaburan dan jumlah mitigasi struktur dan bukan struktur ini juga jumlah frekuensi dan magnitude untuk bencana berganda ini juga meningkat, Tuan Haji. Ini yang kita gusar. Bermaksud pelaburan yang kita buat itu seharusnya perlu diseiringkan dengan jumlah impak ataupun intensiti dan magnitude yang perlu kita alami. Ini yang saya percaya perlu diseimbangkan, dan semestinya seperti mana yang Tuan Haji maklumkan, kita lihat banyak inisiatif pihak kerajaan untuk memperkemaskan apa yang kita rujuk sebagai risk communication, komunikasi risiko. Ini suatu yang amat penting dalam kita menyelaras, menyeragamkan, menguruskan dan